pada assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to Anomi TV. Macam biasalah channel reaction kita yang biasa saja nih. Anyway, hari ini kita akan stop pasal bola sebab aku tertarik sama salah satu video nih, yaitu Van Java Indonesia. Sebenarnya aku nak faham apa maksud dengan Van Java, nanti kamu komen di bawah guys. Jadi kita akan tengok daripada channel Angelic Vaulina full review biaya jarak ke desa Butuh Kaliang Krik Magelang. Kampung inilah yang dikatakan Nepal Van Java Indonesia. Jadi guys, ini sesuatu yang menarik dan baru untuk aku ya. Jadi tak payah lama-lama lah Jo, let's go to the video lah. Asal-usul nama menurut Nepal, Kepala Dusun Van Java. Butuh Lirik Setiawan menuturkan cerita soal dusun butuh yang mirip dengan pedesaan Nepal mulai muncul pada Juni 2019 lalu. Menurut pendaki senior yang merupakan rekan dari Lilik yang pernah berkunjung ke Nepal, mengomentari mengenai dusun ini yang mirip sekali dengan Nepal. Tak hanya Nepal, menurutnya di desa ini juga mirip dengan pedesaan di Rio de Janeiro, Brazil, dan juga Tibet. Jadi susunan rumahnya ala terasering seperti di Nepal. Rumah dibangun beraturan mengikuti kontur dari kaki Gunung Sumbing, dan baru-baru ini sejak sempat ditutup bulan lalu, rumah-rumah di sini mulai dicat warna-warni agar terlihat makin cantik dilihat. Dulunya sebelum dibangun rumah-rumah tersebut, lahan ini merupakan ladang pertanian warga sehingga bangunan rumahnya jadi mengikuti kontur lahan. Dari bawah memanjang terus ke lereng paling atas, susunan rumah ini terbentuk secara alami karena kira-kira terasering lama. Belakangnya Gunung Sumbing, lepas tu dia punya bawah semua rumah. Dia ikut betul-betul ikut aliran gunung tanpa mengganggu ataupun apa tu menghancurkan sesuatu tempat. Wah. Kelamaan dibangun rumah-rumah sehingga mirip terasering lada dan bangunan rumah mengikuti kontur yang sudah terbentuk seperti sekarang ini. Waktu yang tepat berkunjung. Waktu ideal untuk berkunjung ke Dusun Butuh ini bisa di segala waktu, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Namun cuaca cerah biasanya bisa didapat saat musim kemarau, saat sunrise, dan setelah sunrise biasanya pada pukul 8 sampai jam 9 pagi. Di waktu itu pengunjung dapat melihat keindahan Dusun Butuh dan cantiknya pemandangan Gunung Sumbing dengan langit yang cerah, udara yang segar, suasana hijau dan asri yang memang mirip dengan pedesaan di Tibet dan Nepal. Untuk menikmati kawasan wisata yang lagi ramai ini tidak disarankan saat weekend, karena ketika weekend tempat ini membeludak dan penuh oleh wisatawan. Untuk menikmati view Nepal dari kawasan ini, sebenarnya kamu hanya cukup berfoto dari area bawah saja, karena bagian atas desa menurut saya kurang oke untuk spot foto. Jadi supaya tidak mengganggu dia punya penduduk lah. Memasuki desa Butuh ini dari salah satu atap salah satu warga, pemandangan Dusun Butuh terlihat secara keseluruhan sehingga menjadi spot foto bagi para pengunjung. Dan untuk memasuki spot foto tersebut kita dikenai biaya sekitar 5.000. Untuk menikmati pemandangan luas, pengunjung dapat naik lebih tinggi lagi ke arah pemukiman warga di atas. Bagi kamu yang suka dengan fotografi, sangat disarankan menggunakan drone yang tahan akan angin. Cantik betul ya, angin mau betul aku mau pergi sini. Karena tanjakan yang lumayan ekstrim sehingga lebih baik turun dan berjalan kaki menuju base camp pendakian Gunung Sumbing, di mana di sana adalah tempat terbaik untuk menikmati pemandangan dengan cakupan hampir 180 derajat. Pengunjung dapat melihat keseluruhan dari kota Magelang. Asal-usul desa Butuh, ini nama kampungnya. Jumlah penduduk Dusun Butuh mencapai 3.000 jiwa. Mayoritas warga bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai sayuran mulai dari kentang, wortel, kol, juga rempah-rempah. Bon, apa milih? Brokoli? Meskipun katanya pada awalnya warga dusun ini sedikit merasa terganggu dengan kedatangan wisatawan yang tiba-tiba berbunga, namun karena mulai terbiasa mereka semakin welcome dan ramah dengan pengunjung maupun pendaki yang datang ke sini. Tak jarang jika para wisatawan yang datang ke sini dianggap sebagai tamu yang ingin bersilaturahmi. Taman Depok, oh! Pihak dusun sendiri tengah mengelola dan menata ulang dusun ini supaya lebih menarik. Salah satu pengembangannya adalah dengan dibangunnya Taman Depok yang merupakan sanggar kesenian, juga menjadi tempat bersantai dan spot jika kamu ingin berpose. Wow, dari sini pemandangan dusun ya terlihat secara keseluruhan sehingga menjadi spot favorit wisatawan. Jalur pendakian, banyak tempat. Dusun. Jika kamu ingin menuju ke puncak, ada dua jalur. Yang sebelah kiri cukup curam dengan lebar sekitar 150 cm dan tidak adanya anak tangga menjadikan jalur ini sulit untuk dinaiki. Oh.
Tanci. Oke, saat tadi kita tengok Nepal Van Java tapi versi Indonesia semua. Kalau dia tengok dia punya tempat sangat-sangat cantik yang dikatakan seakan-akan sama macam di Brazil dengan si Nepal sendiri. Wah, guys, doakanlah aku murah rezeki, aku mau betul-betul pergi Indonesia, pergi tempat-tempat begini yang buat aku rasa macam rugi betul ya kalau kita hidup tapi tidak pergi tempat yang secantik begini ya. Terima kasih banyak-banyak terus video ni guys, saya tengok sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Oke, kita jumpa video kan, next video. Assalamualaikum, thank you and I love you.